Dengan ini kita bisa mengambil gambar, video dengan smooth, guys. Halo semuanya, balik lagi di channel EB Vlog ya guys ya. Hari ini EB Vlog akan mereview salah satu barang, yaitu bracket untuk action cam guys, yang saya akan pasangkan, install di stabilizer Moza guys ya. Ngomongin stabilizer saya, nanti sobat juga bisa cek videonya ya di sini, di pojok atas ini guys ya. Detailnya kayak apa, ini Moza harganya berapa, langsung aja klik yang di atas ini. Dan ini bracket guys, saya beli dari Lazada dengan harga mungkin puluh ribu gitu aja guys, gak mahal. Ini adalah bracket untuk action cam guys ya. Ini saya ada action cam, yaitu Icon. Ngomongin soal Icon, sobat juga bisa cek videonya di sini, di atas ya guys ya. Klik aja di atas. Oke, langsung saja kita buka guys ya. Oke guys ya, kita buka aja. Gak usah pakai gunting guys, sobek aja guys ya. Soalnya barangnya kecil aja, ada apa aja di sini ya guys ya. Oke, ini bungkusan paketnya ya guys, datangnya kayak gini nih. Cuma ada barcode aja di sini, dan langsung saja kita buka. Nah ini guys, aduh sorry guys, tetus. Di sini saya mendapatkan ini guys, ini untuk mengikat ya, untuk mengikatkan ini bracket. Dan ini guys, ini bracketnya guys, ini dibungkus dengan kertas apa plastik bubble. Nah, inilah guys. Ini guys. Inilah penampakannya guys. Ini fungsinya ini untuk ini guys. Untuk ini. Oke, ini action cam-nya. Kita pasangnya di sini guys. Di sini. Oke. Dan terus ada juga ini untuk mengikatnya di sini. Dia sudah ada diberikan ini sih, ini dengan ada dua skru guys. So kita pasangnya kayak gini guys, ini kayak gini ya, ini. Nah ini pas itu kita skru dari belakang, kita ikat ya, kita kencangkan supaya apa, supaya action camnya nggak jatuh guys. Bentar. Nanti sobat semua yang pengen dengan barang ini, nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi guys ya, di bawah ya, kolom bawah. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini guys hasilnya guys. Dan bagaimana cara saya untuk menempelkan ya, biar stabilizer itu bisa stabil. Ya, di sini ada Moza ya guys ya, sudah tahu tentunya sobat ya. Ataupun yang belum tahu dengan Moza stabilizer ini, sobat bisa cek di video saya yang di atas. Ini cara buka Mozanya gimana? Oke. Itu semua lengkap di atas ya guys, di atas. Oke. Sekarang saya nggak bahas ini stabilizer. Saya akan langsung saja tempelkan alat ini ke stabilizernya guys. Oke. Kita buka dulu ya guys ya. Nah ini guys. Dan kita buka locknya yang juga yang di sini. Oke. Oke, dan kita coba pasang. Mungkin begini biar sobat semua tahu. Oke guys. Oke, ini kita adjust ke stabilannya. Kita geser ke sini.
Oh, ini kayaknya masih sebelah berat di sini, so kita geser lagi ke sini, guys. Guys. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini, guys. Nah, ini guys. Ini adalah fungsi dari bracket action cam ya, ya guys ya. Coba kita on stabilizernya, dia akan stabil. Ah, oke guys ya. Nah, inilah guys penampakannya. Kurang lebih seperti ini guys. So kita terus bisa buat inilah guys vlog ya dengan ini. Ini guys, oke kan? Dengan ini kita bisa mengambil gambar, video dengan smooth guys, smooth. Oke, jadi kalau kita nggak pakai ini, dia akan nggak bisa stable guys. Ini stabilizer nggak bisa stable. Oke, kita matikan dulu. Kita buka lagi. Ah, inilah guys. Jadi ini alat ini meskipun kecil tapi sangat bermanfaat guys. Ada gunanya guys. So sobat semua yang ini punya stabilizer, punya action cam dan pengen pasang di sini, sobat butuh alat ini guys, alat ini ya. So sobat semua yang pengen beli, ada linknya di bawah, buruan beli. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.